mati. Halo teman-teman, saat ini saya sedang berada di stasiun MRT Jakarta. Kebetulan hari ini saya akan coba MRT. Seperti apa nanti MRT-nya? Ikuti terus video saya. MRT, ini di stasiun Dukuh Atas ya teman-teman. Pakai ini bisa nggak ya pak? Bisa pak. Oh, bisa ya. Kasih ya pak. Ini untuk tiket loket pembelian tiketnya teman-teman. Masuknya dari sini ya teman-teman. Stasiunnya seperti ini. Ini tiketnya murah ya, 4.000 ya teman-teman. Masuk dari Dukuh Atas, kemudian keluarnya nanti di Istora Mandiri. Area dekat GBK teman-teman. Sangat luas ya ini teman-teman. Kita turun ke lokasi keretanya teman-teman. Nah ini sudah memasuki area peron. Jalurnya masih ditutup ya tuh. Jadi untuk jurusannya ini kita mulai dari Dukuh Atas ya teman-teman. Nanti tetapnya ke Lebak Bulus teman-teman.
saya nanti turunnya di Istora Mandiri karena dekat dengan Istora Senayan. Ada kereta khusus wanita pada jam sibuk ya teman-teman, 07.09, 17.00 sampai 19.00. Jadi diutamakan yang keluar dulu, kemudian yang mau masuk ngantrinya pas di kuning-kuning itu ya, tanda segitiga itu teman-teman. Termasuk saya ini berdiri di segitiga ini ya teman-teman. Jadi ya, biarkan yang turun dulu, kemudian yang naik, teman-teman. Ini keretanya mau datang, teman-teman. Ini yang itu dari Lebak Bulus, teman-teman. Ini keretanya datang. Saya sudah berada di dalam keretanya, teman-teman. Selamat datang para penumpang. Kereta ini menuju stasiun akhir. Tujuannya ini kita menuju ke Bendungan Hilir, teman-teman. Stasiun berikutnya Bendungan Hilir. Pintu di sebelah kiri akan terbuka. Kepada semua penumpang, periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. The next station is Bendungan Hilir. The doors on the left side will open. To all passengers, please check your belongings and step carefully. Thank you. Ini ya, tujuan saya ya teman-teman di Istora Mandiri.
setelah mandiri teman-teman. MRT. Kita keluar stasiun ya teman-teman. Ini menggunakan eskalator. Stasiunnya dingin banget teman-teman. AC-nya full, los. Recommended ini teman-teman. Makasih ya mas. Kita keluar. Demikian ya teman-teman perjalanan saya menggunakan MRT Jakarta. Seperti itulah perjalanannya ya teman-teman. Sangat recommended bagi teman-teman yang ke Jakarta ingin nyoba, juga recommended ya teman-teman. Semoga videonya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam sukses, salam sehat, dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.